Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Namun, apa yang keluar dari mantra tingkat 8 yang hebat itu, secara tak terduga berada di tangan wanita muda ini. Bagaimana tidak mengejutkan semua orang, hasil akhir meninggalkan semua orang antara tawa dan air mata. Yang mengejutkan semua orang, apa yang dia panggil tidak lebih dari seekor domba kecil. Tanpa ragu sedikit pun, ini adalah pertandingan abnormal yang lain, dan yang cukup abnormal pada saat itu. Tatapan Long Hao Chen terfokus pada Chen Ying yang berjalan ke depan, sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia tiba-tiba berpikir, bahwa sepertinya dia telah mendengar gurunya mengatakan bahwa seorang jenius muncul di kuil spiritual, dan dia pergi sejauh ini untuk memanggil binatang ajaib dari tingkat ke-8. Seharusnya dia berhasil. Namun, jika dia bisa memanggil binatang ajaib dari tingkat ke-8, ada apa dengan domba kecil ini yang baru saja dia panggil, pikir Hao Chen. Wang Yuan-Yuan juga bingung. Dengan diam-diam menyimpan permata di tangannya, dia menjauh dari stadion, dan tetap benar-benar bingung. Berpikir tentang Chai Er, Long Hao Chen tidak tinggal lebih lama lagi, dan berjalan menjauh dari stadion dengan cepat, dan langsung menuju ke tempat mereka yang biasa. Karena di grup kedua, pertandingan Lin Xin dan Sima Xian berlangsung 10 menit, ketika Long Hao Chen tiba, Chai Er belum datang. Akhirnya ia tiba lebih awal darinya, Long Hao Chen pun bersantai. Dia dengan tenang berdiri di sana sambil menunggunya. Dia tidak pernah tahu, bahwa menunggu seperti itu dapat membuat orang begitu penuh harapan. Suara cahaya keluar dari tempat yang cukup jauh. Pendengaran Long Hao Chen cukup bagus, jadi dia segera mengenali suara yang akrab ini. Mengangkat kepalanya, dia segera melihat Chai Er datang dari sana bersama dengan Li Xin, yang didukung oleh lengannya. Melihat Long Hao Chen di depan, Li Xin segera melambaikan tangannya yang lain. Hao Chen, teriak Li Xin. Long Hao Chen mengungkapkan senyumnya, sebelum berniat untuk bertemu dengan mereka, namun tiba-tiba, adegan berkobar terjadi. Dari dahinya, Long Hao Chen merasa seolah-olah tungku besar yang datang dari surga menyelimutinya. Detik berikutnya, otaknya benar-benar kosong. Dari kejauhan, Li Xin yang menuntun Chai Er saat berjalan, dia terkejut bahwa dahi Long Hao Chen telah mengeluarkan cahaya ungu. Dari cahaya ungu ini, 9 cabang samar-samar bisa terlihat. Cahaya ungu ini tiba-tiba melintas, dan langsung, Long Hao Chen menghilang tanpa dasar. Bagaimana itu bisa terjadi, Hao Chen? Li Xin dengan cemas berseru, dan Chai Er di sisinya langsung merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar, lalu dia buru-buru bertanya. Kakak Xin Er, apakah sesuatu terjadi? Tanya Chai Er. Hao Chen. Hao Chen menghilang begitu saja, jawab Lin Xin. Li Xin menarik lengan Chai Er, dan mereka segera berlari ke tempat di mana Long Hao Chen sebelumnya menghilang. Mereka bukan satu-satunya yang terheran-heran, tetapi masing-masing orang yang lalu lalang di jalan, dikejutkan oleh pemandangan seperti itu sambil berteriak dengan takjub. Bagaimana, bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang, ucap Li Xin yang bereaksi, ekspresinya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Sebagai perbandingan, Chai Er cukup tenang. Meraih tangan Li Xin, dia kemudian berkata, kakak tidak perlu khawatir, ceritakan padaku apa yang terjadi, ucap Chai Er. Terlepas dari seberapa tajam kelima inderanya, karena dia tidak bisa melihat, yang dia bisa rasakan hanyalah fluktuasi fantastis dari energi spiritual yang menghilang dalam sekejap, sebelum Li Xin berteriak karena terkejut. Li Xin dengan hati-hati menceritakan semua yang dilihatnya beberapa saat yang lalu, dan mendengar kata-katanya, wajah Chai Er tiba-tiba saja menjadi serius. Dari pengetahuannya, dia tidak tahu apa yang bisa terjadi. Kak, mari kita lakukan ini, kamu kembali dulu, dan mencoba menunggu kembalinya Hao Chen. Aku akan mencari guru aku, dan menanyakan tentang hal ini, karena hal ini harus ada penjelasan. Pasti ada sesuatu yang terjadi, ucap Chai Er. Oke, tolong beritahu aku setiap kali kamu mendapatkan informasi, balas Lin Xin. Dari jalan yang dia ambil sebelumnya, dia sudah tahu di mana Chai Er tinggal. Chai Er saat ini tampak tenang, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia nampak cemas seperti Li Xin. Hilangnya Long Hao Chen adalah fenomena yang terlalu aneh. Itu benar-benar melewati akal sehat.
Tanpa kembali ke tempat tinggalnya, dia bergegas menggunakan tongkat bambu birunya untuk langsung menuju ke istana kantor aliansi. Setelah 10 menit, Cai Er akhirnya berdiri di depan Ying Sui Feng. Ying Sui Feng mengerutkan alisnya. "Berdasarkan cerita kamu, tampaknya orang ini telah diangkut oleh arai ajaib. Selanjutnya, itu adalah transfer yang diprakarsai oleh orang lain. Dari sana, hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia dipanggil oleh makhluk hidup lain yang menyimpulkan perjanjian tuan dan pelayan dengannya, lalu membuatnya menjadi bawahannya, dan tuan ini membutuhkan bantuannya, jadi dia memanggilnya. Kemungkinan kedua, dia menerima kutukan kuat yang memaksanya kembali ke ruang lain. Kemungkinan ketiga, nyawa temannya, dengan siapa dia menyelesaikan perjanjian yang setara, mungkin telah diancam, jadi dia pergi untuk membantunya. Ada kemungkinan lain juga, tetapi untuk saat ini, satu-satunya yang dapat aku pikirkan adalah ketiganya. Dan berdasarkan situasi sebelumnya, dia seharusnya menunggumu, jadi tidak mungkin dia menggunakan gulungan atau sesuatu seperti itu untuk berteleportasi. Selain itu, dia bukan penyihir, jadi tidak mungkin baginya untuk menggunakan sihir spasial, jadi akibatnya dari perkiraan aku, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa ia dibawa pergi oleh temannya yang terhubung dengannya melalui perjanjian yang sama dengan. Apakah kamu kebetulan tahu pendamping macam apa itu, ucap Ying Sui Feng. Cai Er menggelengkan kepalanya, melihat ketidaktahuannya, dan segera menindaklanjuti dengan pertanyaan lain. Kakek Ying Zi, mungkinkah itu berbahaya? Tanya Ying Sui Feng. Ying Zi mengungkapkan senyum pahit dan menjawab, itu sangat sulit untuk dikatakan. Jika dia benar-benar dipanggil oleh tunggangannya, maka itu tergantung pada seberapa kuat tunggangannya ini. Semakin tangguh tunggangannya, akan semakin besar kemungkinan ia akan menghadapi bahaya. Sebaliknya, semakin lemah tunggangannya, semakin kecil bahayanya. Namun, ini sulit diprediksi, jangankan kamu, bahkan pembangkit tenaga listrik dengan tingkat kultivasi seperti aku saja, tidak dapat secara akurat mengatakan ini, dan tidak mungkin bagi aku untuk menemukannya. Dia kemungkinan telah diteleportasi ke ruang lain. Akibatnya, tidak ada gunanya bagi kamu untuk cemas sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah menunggu dia kembali, ucap Ying Zi. Lalu, bagaimana jika dia tidak kembali, tanya Cai Er. Tangan Cai Er perlahan-lahan mengencang. Ying Feng Shui mengambil napas dalam-dalam, dan dengan tenang berkata, kalau begitu, itu akan menjadi bukti bahwa dia telah mati, jawab Ying Feng Shui. Tubuh Cai Er bergetar sebelum dia berbalik untuk pergi. Heh, gadis kecil, kemana kamu akan pergi? Ying Sui Feng dengan penuh semangat bertanya. Cai Er menjawab tanpa menoleh. Aku akan menunggunya di tempat dia menghilang, karena ketika dia kembali, itu pasti akan berada di tempat dia menghilang, jawab Cai Er. Apakah Long Hao Chen benar-benar diteleportasikan? Pertanyaan ini bahkan tidak perlu ditanyakan. Seperti yang diprediksi Ying Sui Feng, penyebabnya adalah dia dipanggil melalui kontraknya dengan rekan tunggangannya. Perlahan-lahan kembali ke akal sehatnya, perasaan khawatir dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Long Hao Chen melihat sekeliling. Begitu dia muncul di sana, Long Hao Chen tidak bisa menahan batuk. Itu karena satu seteguk udara yang memenuhi atmosfer sudah sangat berlumpur. Udara ini mengandung sejumlah besar kotoran, di samping sejumlah esensi magis yang menyebar di dalamnya. Satu napas itu adalah apa yang membuat Long Hao Chen berulang kali batuk. Dia tanpa sadar mengeluarkan Divine Light mantelnya dengan tergesa-gesa, dan segera melepaskan dirinya dari dunia luar. Mengandalkan penggunaan Divine Light mantelnya untuk bertindak sebagai penyaring, ia menghirup udara segar yang dimurnikan, dan merasa santai lagi. Di mana aku, dengan cahaya dari cincin di jari Long Hao Chen, pedang cahaya dan Radiant Shield segera muncul di tangannya. Hal pertama yang harus dia lakukan ketika menghadapi situasi berbahaya, adalah untuk tetap tenang. Dia segera membuat langkah yang tepat untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah menstabilkan napasnya, dia menemukan bahwa dia berada di tengah jalan di gunung, dan pemandangan berikutnya benar-benar mengejutkannya. Dunia ini sepenuhnya hitam dan merah. Langit gelap gulita, dan tidak ada bintang di dalamnya. Suasana penuh esensi unsur gelap dan esensi unsur api. Ada juga esensi unsur lainnya, tetapi mereka sangat heterogen dan tanpa sama dengan esensi unsur gelap dan api yang berlimpah. Sejauh yang bisa dilihat matanya di tanah,
Kresek yang tak terhitung jumlahnya tertinggal, dan membiarkan sejumlah magma yang saling berjalin membentuk sungai lahar. Tidak heran jika suhunya begitu tinggi. Meskipun Long Hao Chen masih sok, dia juga benar-benar waspada. Bagaimana aku bisa sampai di sana, pikir Hao Chen. Tanpa sadar, dia merasakan panas terik datang dari dahinya. Pada saat ini, sebuah teriakan akrab terdengar di hatinya. Long Hao Chen benar-benar terguncang, dan tanpa sadar membiarkan kata-kata ini keluar. Hao Yue, ucap Hao Chen. Dia tiba-tiba berbalik. Dari sana, dia melihat di belakangnya sebuah gua yang sepertinya tidak terlalu luas. Di dalam gua, kecemerlangan samar-samar dipancarkan, dan samar-samar juga gua itu terlihat dari sudut pandangnya. Itu benar, itu adalah aura Hao Yue, gumam Hao Chen. Long Hao Chen akhirnya sadar setelah tiba-tiba telepor, dan setelah menutupi dirinya sekali lagi dengan Divine Light Mantle, dia dengan cepat menuju ke dalam gua. Gua ini sama sekali tidak dalam, dan dengan cepat, dia menemukan Hao Yue. Tapi penampilan Hao Yue saat ini membuat Long Hao Chen terperangah. Hao Yue telah merayap di dalam, napasnya tampak sangat lemah. Little Light dan Little Fire membungkuk di tanah, dan tubuhnya telah tumbuh jauh lebih besar daripada ketika mereka berpisah. Di lehernya, tonjolan yang sebelumnya ada, kini telah tumbuh jauh lebih besar. Namun, timbangan pada tubuh Hao Yue memiliki setidaknya 10 kresek, dan noda darah berwarna ungu yang tersisa. Hal yang paling misterius adalah, bahwa di tubuhnya dari luar hingga ke dalam, lapisan demi lapisan cahaya biru berkedip tanpa henti. Tampaknya, setiap 3 napas yang diambilnya, cahaya ini akan berkelip sekali. Hao Yue, bagaimana kabarmu? Tanya Hao Chen. Tanpa ragu sedikit pun, Long Hao Chen merilis Holy Mantle untuk menutupi tubuh Hao Yue. Cahaya emas yang dibawa Holy Mantle terus-menerus menyembuhkan luka di tubuh Hao Yue. Hao Yue kembali ke kesadarannya, dan Little Light serta Little Fire mengangkat kepala mereka dengan susah payah, melihat Long Hao Chen, mengirimkan serangkaian informasi kepadanya melalui pikirannya. Hao Yue tidak menjelaskan bagaimana ia bisa menjadi dalam keadaan seperti ini, tetapi hanya memberitahu Long Hao Chen, bahwa ini adalah dunia aslinya, bahwa ia saat ini berevolusi, dan bahwa ia berada di ujung penyelesaian terobosan terakhirnya. Dan pada saat ini, dia berada pada kondisi terlemahnya, dan membutuhkan perlindungan Long Hao Chen. Selama dia bisa menyelesaikan evolusinya, dia bisa kembali bersama dengan Long Hao Chen ke Seng Mo Dalu, bukan Dou Luo Dalu. Hao Yue, berevolusilah dengan nyaman. Aku akan menjadi pelindungmu. Long Hao Chen mengatakan ini tanpa ragu sedikit pun, sebelum melepaskan Holy Mantle-nya untuk terus menyembuhkannya, sebelum berbalik dan meninggalkan gua, dia akan menjaga mulut gua. Ini adalah dunia lain, dan tidak ada yang dia tahu tentang itu. Mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada ketakutan sedikit pun di hatinya, tetapi untuk Long Hao Chen, yang paling penting adalah keselamatan Hao Yue. Bagaimanapun juga, Hao Yue sudah ia anggap sebagai adik laki-lakinya, masing-masing dari mereka memiliki darah yang lain mengalir di dalamnya. Jika ini bukan situasi yang sangat berbahaya, mengapa Hao Yue dengan paksa memanggilnya kemari? Lebih tepatnya tidak tahu apakah aku harus tertawa atau menangis, pikir Hao Chen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.